Minal. Minal. Coba huruf-huruf jar apa saja? Minila fianalah liha taulah ka biwo kosam bako sam tako sam. Nadamnya. Aka huruf al jari waya minila taulah syada fianalah mun munduru bala mukai wa unwa tawal kebu wal ba wal ala wa mata. Sama huruf hukumnya? Mabni. Nadamnya. Wa kular bin mustaikan lil bin awal aslu bil mabni ayusakana. Min mabni apa? Min mabni sukun. Min mabni sukun. Baik. Berarti al-hubusi diawali huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Hukumnya apa? Jar. Jar. Atau disebut dengan majrur. Tentukan sekarang al-hubusi dalam susunan min al-hubusi kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Apa tandanya? Diawali al. Diawali al. Selain diawali al, apalagi tandanya? Diawali huruf jar. Huruf jarnya berupa apa? Min. Apalagi tanda isimnya? Bisa dijarkan. Bisa dijarkan. Ada berapa tanda-tanda isim? Ada 4. Apa saja? Tanwin, diawali al, diawali huruf jar, bisa dijarkan. Nadamnya isim. Paling semua bertanwin, wal khobdi huruf jar, khobdi dan wabila mu'alif. Semua isim bertanwin, kecuali ada 3. Apa saja? Diawali al. Menjadi mudhaf isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Kemudian di sini bertanwin atau tidak bertanwin? Hubusi tidak. Kenapa tidak bertanwin? Karena diawali al. Karena sudah diawali al. Beri'rob jar ada berapa sebab? Beri'rob jar ada 3. Apa saja? 1 diawali huruf jar. 2. 2 menjadi mudhaf ilaih. 3 mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar. Ada berapa isim yang mengikuti i'rob sebelumnya? Ada 4. Apa saja? Naat, atop, taukid dan badal. Baik, kemudian min adalah hurufnya al-khubusi, lafal setelah hurufnya hukumnya jar. Tanda jarnya dengan apa ini? Kasroh. Kasroh. Ada berapa macam-macam i'rab itu? Macam-macam i'rab itu ada 4. Apa saja? I'rab ropa, i'rab nasab, i'rab jar dan i'rab jazm. Nadamnya. Aksamuhu. Aksamu arbatun palduqta barupun wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Apa aslinya? Dhamma. Nasab aslinya? Fathah. Jar aslinya? Kasrah. Jazm aslinya? Sukun. Nadamnya? Wa qul arbin mustaikun lin bina wal aslu bil mabni rafa aslinya dhamma, nasab aslinya fathah, jar aslinya kasrah, jazm aslinya sukun. Farfa bidomin. Farfa bidomin wansiban patan wajur kasun kadikrullahi abdahu yazur. Terus wajim wajajim bitaskinin wa garumadu kadiyanu bunahu jahu bani namir. Kemudian i'rab yang masuk pada isim apa saja? Rafa nasab jar. Rafa nasab jar yang masuk pada fi'il. Nasab rafa nasab jajam. Yang khusus pada isim. Jar. Yang khusus pada fi'il. Jajam. Nadamnya. Khusus jar isim dan kepada yang masuk pada fi'il hanya jazm. Wa kulluha wa kullu wa kullu harfin wal kullu ghairal u wal kullu ghairal jazmi. I'rab yang di bawahnya wa kullu ghurajmi fil asma ya wa kullu fil fil wal khabdum tana. Lagi nadamnya wa kullu ghurajmi fil asma ya wa kullu fil fil wal khabdum tana. I'rab yang masuk isim apa saja? I'rab yang masuk isim i'rab jar. Yang masuk isim ropa nasab jar. Yang masuk pada fi'il ropa nasab jajam. Yang khusus pada isim jar. Yang khusus pada fi'il jajam. Nadamnya wa qulu garu jajmi fil asma ya wa qula fil fil wal khabdum tanah. Dah sekarang berikutnya ini tanda jarnya dengan apa ini? Dengan kasroh. Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Isim mufrad. Apa ini? Khubusi, khubusi, khubusi. Fa'ul jama taksir. Jama? Taksir. Taksir. Kenapa jar dengan kasroh? Karena sudah ada al. Kenapa jar dengan kasroh? Karena jama taksir. Karena jama? Taksir. Taksir. Karena bertanwin apa tidak bertanwin? Tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada al. Karena ada al. Itu. Yeah. Ini jama taksir ikut wazan apa? Khubusi. Fu'ulu. Fu'ulun. Yang kilah atau yang kasroh? Yang kasroh. Yang kasroh. Wazan-wazan jamak taksir yang kasroh. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun. Ya, kemudian jamak taksir yang kilah?
Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Nadamnya. Af'ilatun, af'ulun, thumma fi'la, thumma ta'af'ulun, jumu'ukillah. Nah, kemudian tadi, al-khubusi kalimat apa tadi? Al-khubusi kalimat isim. Kalimat isim, mabni atau mu'rob? Mu'rob. Mu'rob, apa yang makan isim mu'rob? Bisa berubah-ubah disebabkan ada amil yang berbeda-beda. Huruf akhirnya bisa berubah-ubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Amil yang berbeda-beda. Kalau mabni tidak bisa berubah walaupun ada amil yang berbeda-beda. Ada isim mu'rob, ada isim mabni nadamnya. Wal ismu minhum mu'rabun wa mabni li sab'in minal huruf mudni. Ada berapa isim-isim mabni? Ada tiga. Apa saja? Isim domir, isim musyrif, isim isyarah. Mu'rob. Ada 10. Apa saja? Isim mufrad, isim tasnia, jama mudakar salim, jama muana salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif, isim maksur, isim mankus, dan isim yang dimudhofkan pada yang mutakallim. Nah, ini termasuk mu'rob yang mana? Ini jama taksir. Jama taksir yang ikut wazan apa? Fu'ulun. Fu'ulun. Baik, kalimatnya sudah kita tentukan tadi, kalimat isim. Kemudian mabni mu'rabnya sudah ditentukan mu'rab. Berikutnya ma'rifat apa nakir? Ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena diawali al. Bila minal khubusi adalah isim ma'rifat. Karena diawali oleh? Al. Al. Ada alnya. Ada berapa isim-isim ma'rifat? Ada 6. Apa saja? Isim yang diawali al, isim alam atau nama, isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim yang dimudhofkan pada salah satu dari 5 isim. Dari 5 isim, nadomnya? Ma'rifat dia. Nadomnya. Nadomnya? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni gulami waladhi. Wa hinda wabni wal gulami wal? Waladhi. Apa yang makan isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang bermakna tertentu kalau, atau khusus. Kalau nakiro? Nakiro. Apa kalau isim nakiro? Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan arti umum dan bisa diawali dengan al. Nah, jadikan nakiro. Khubusin. Panjang pendek. Khubusin. Nah, kalau khubusin nanti ikut pada wazan berikutnya. Iya. Jadi pendek-pendek panjang. Iya, panjang. Khubusin. Nah, panjang pendek. Pendek. Pendek gitu bacanya. Minal khubusin. Minal khubusin. Kalau nakirah. Oh, kalau nakirah minal khubusin. Ada alnya juga. Oh, min khubusin. Min khubusin. Jadi ketika nakiro alnya maka dibuang karena nakiro. Sebab kalau alnya dia tidak dibuang maka tidak bertanwin. Iya. Iya. Jadi kalau nakiro maka bertanwin. Ketika bertanwin maka alnya harus dibuang. Dibuang. Iya. Iya. Jadi minal khubusi ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Ma'rifat. Rubah ke nakiro. Min khubusin. Nah, min khubusin. Jadi alnya harus dihilangkan dulu. Tak bisa kedua-duanya al dan tanwin sama-sama ya. Ada. Karena isim yang tidak bertanwin ada 3. Diawali al. Diawali menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Isim ghair munsharif. Nah, kalau ada alnya enggak bisa bertanwin. Iya. Iya. Dah. Berikutnya wal khaba. Apa? Wal khaba isi. Wal khaba isi. Ini kenapa bisa dijerkan? Karena